Kondisi hujan yang mengguyur wilayah Cianjur, Jawa Barat sejak Rabu siang hingga sore tak menyurutkan semangat para anggota komunitas CRF Rally Indonesia bersama CT Arsa untuk membantu memberikan bantuan kepada warga korban gempa di tenda-tenda pengungsian. Dengan menggunakan motor trail, para anggota komunitas bersama CT Arsa membantu korban gempa yang berada di daerah pedalaman yang sulit dijangkau kendaraan roda 4, tepatnya di Kampung Pasir Ipis, Kecamatan Cugenang. Barang-barang yang kita sumbangkan ada berupa selimut, ada logistik, ada obat-obatan, ada berupa alat masak seperti kompor gas, dan juga, nah ini kita ada salah satu makanan untuk anak-anak. Kita kemas sedemikian rupa menjadi sebuah seperti mereka-mereka yang lama. Warga merasa terbantu untuk keperluan sehari-hari selama tinggal di tenda pengungsian. Bantuannya, saya berterima kasih banyak dan ini sangat saya butuhkan. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini berkah buat kita dan yang memberikan ini dipanjangkan umur dan diselamatkan, dipanjangkan rezekinya. Alhamdulillah atas sumbangannya, mudah-mudahan berkah. Yang masih bantuannya sehat-sehat selalu. Makanya alhamdulillah banyak sudah membantu kami sumbangannya. Mudah-mudahan lebih diganti dari ini. Kegiatan pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian CT Arsa, Transmedia, dan komunitas CRF Rally Indonesia untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak gempa bumi di Cianjur. Dani Aris, Cianjur, Jawa Barat.